Tuan Sri Speaker, saya berdiri di atas satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18.1 iaitu mengenai pencerobohan dan perobohan kuil di, yang bersejarah di Jalan P. Ramli pada hari Ahad yang lalu. Saya telah dan juga usul ini adalah untuk mendesak kerajaan untuk mengembalikan tanah yang dirampas pada hari Ahad. Yang berhormat. Ini untuk makluman semua, supaya ahli yang berhormat ambil iktibar mengenai dengan perkara yang dibincang ini. Ahli yang berhormat telah mengutus satu email kepada saya untuk peraturan masyarakat di bawah 18.1. Oleh karena saya tidak nak untuk mengganggu perbahasan, saya panggil yang berhormat di pejabat saya. Belum pernah saya buat untuk berunding. Karena format yang diantar kepada saya adalah satu format yang di luar skop 18.1. Saya jawab ahli yang berhormat dengan baik. Karena semalam saya terima lagi satu email tengah malam. Email itu ditujukan kepada pegawai saya dan di forward kepada saya. Perkara yang sama, maka terpaksa saya jawab. Ini jawaban saya sebelum yang berhormat bercakap. Saya alamatkan kepada surat ini kepada yang berhormat. Saya kata, usul di bawah peraturan 18.1 merupakan satu usul bagi merunding perkara tertentu. Merunding, ambil iktibar, keyword merunding. Oleh yang demikian, usul yang berkenan hendaklah bertujuan untuk merunding dan bukan dengan tujuan lain. Saya tidak membenarkan usul yang berhormat selaras dengan kehendak peraturan mesyuarat 18.7 A dan C. Bagi peguam-peguam yang ada dalam diwan ini, ambil perhatian. 4. Paragraf 4. Saya kata, sehubungan dengan hal ini, sukacita saya menarik perhatian yang berhormat kepada peraturan mesyuarat 18.8. Ambil. Penghabisan, saya kata, sekiranya yang berhormat tidak setuju dengan keputusan ini, peruntukan peraturan mesyuarat 43 ada kaitan. Jadi satu persatu, saya bawa alih yang berhormat kepada peraturan mesyuarat yang saya sebut tadi. Rujuk kepada persatuan mesyuarat 18. Siapa ahli selain daripada menteri pada waktu yang ditetapkan menurut peraturan mesyuarat 14 bolehlah berdiri di tempatnya dan meminta kebenaran, hendak mencadangkan supaya ditangguhkan majelis mesyuarat dengan tujuan hendak merunding perkara. Oke. 18.2 mengatakan, seorang ahli yang hendak meminta izin mencadangkan supaya majelis mesyuarat ditangguhkan hendaklah mengeluarkan pemberitahu bersurat. Mesti bersurat, karena implikasi ialah kadang-kadang ada satu hari beberapa yang berhormat mengantar notis di bawah 18.1, bermakna dia diperlukan bersurat karena surat pertama yang datang di meja saya sebagai speaker itu yang dijawab, ataupun sama ada saya benarkan pada hari esok atau tidak. Tetapi yang berhormat memilih untuk email kepada saya. Pun demikian, saya layan yang berhormat dengan baik, saya bawa berunding kemarin supaya format diubah. Ini usul yang berhormat. Saya baca ini untuk semua kita ambil iktibar. Saya In Surindran Padang Serai memohon mencadangkan bahwa diwan ini mengutuk tindakan menceroboh dan meroboh sebahagian besar kuil bersejarah yaitu Kuil Sri Munisarwarar di Jalan P. Ramli yang berusia 100 tahun dan seterusnya mendesak kerajaan untuk mengembalikan tanah yang dirampas dan mengekalkan kuil tersebut sebagai satu tempat bersejarah dan warisan negara di pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Mendesak diwan bermakna wording ini bagi peguam-peguam bantu saya melibatkan diwan untuk membuat satu ketetapan mengutuk 18.1 merunding sesuatu perkara yang berlaku secara mendadak berkepentingan orang ramai perlu disegerakan. Saya tolak. Jadi saya bangkit perkara-perkara yang saya sebut tadi, peraturan mesyuarat 18.
Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan semula perkara yang sama dalam mesyuarat yang sama. Jika perkara itu telah ditolak oleh yang berhormat, oleh yang dipertua di bawah peringkan dua. Yang dipertua boleh menolak dalam kamar mana-mana usul yang dikemukakan kepadanya jika tuan yang dipertua berpuas hati bahwa pencadangnya hanya berniat hendak mengambil peluang berucap di dalam majelis mesyuarat. Atau itu si apa-apa usul melanggar mana-mana syarat dalam peraturan-peraturan mesyuarat. Saya membangkitkan perkara ini yang berhormat supaya jangan saya dinampak oleh orang luar sana bahwa sepat semua tindakan yang saya buat saya semata-mata ikut perasaan dan saya ikut telunjuk kerajaan. Oke. Saya katakan kepada yang berhormat melalui surat saya, kalau yang berhormat tidak bersetuju dengan tindakan saya ini, saya bawa perhatian yang berhormat kepada peraturan mesyuarat 43, yaitu untuk mengkaji keputusan yang saya buat mesti melalui usul bersendiri dengan notis 2 hari. Jadi kalau yang berhormat pun tidak ikut itu, lepas itu mau menghabiskan masa, saya tidak ada pilihan lain, saya terpaksa menggunakan peraturan mesyuarat 43 untuk mengeluarkan yang berhormat. Tetapi oke, tidak apa, saya baca untuk kepentingan semua. Menurut fakta yang berhormat beri kepada saya bahwa ada pencerobohan kuil, tanah itu adalah tanah kuil yang dirampas oleh kerajaan, yaitu di BKL, dan perlu dikembalikan. Tetapi apabila saya minta fakta-fakta daripada menteri sendiri, saya panggil menteri berhadapan dengan saya, karena perkara ini adalah perkara sensitif, saya dimaklumkan bahwa perkara yang berbeza, yaitu kuil tidak dirubuhkan, gambar-gambar tertentu sudah saya terima, yang cuma dirubuhkan ialah struktur yang mengelilingi kuil yang tidak kena mengena dengan kuil. Jadi kuil yang ada masih berdiri. Jadi apabila saya nasihatkan kepada yang berhormat untuk menyelesaikan perkara ini berhadapan dengan menteri, yang berhormat tulis lagi email kepada saya mengambil kira keputusan saya, tetapi mau juga bawa usul ini. Jadi bermana yang berhormat tidak berlaku adil kepada saya, karena yang berhormat mempunyai agenda supaya selepas ini ada lagi perbasiti dengan perkara begini. Yang berhormat, saya bukan buat perkara-perkara umpamanya ini, practice and procedure of parliament di India. Iktibar kepada peguam-peguam, bantu saya. Kalau di mahkamah, format pleading very important. Format salah, pleading salah, dibuang saja. Counselor, ya, jangan dengar jawab. Nanti dulu, nanti dulu yang berhormat. Itu lama. Itu pleading itu dah lama tu. Yang berhormat. Saya tidak panggil sama yang berhormat. Kalau misal kata perkara relates to action taken by the authorities in due administration of law, dia tidak termasuk dalam skop 18.1. Kena apa yang saya diberitahu oleh kerajaan ialah mereka buat itu atas court order yang telah pun dibuat setahun yang lalu. Tanah yang berkenaan adalah antaranya dipunyai oleh swasta Hapsing, yang lainnya adalah dipunyai oleh DBKL. Tetapi oleh kena keprihatinan menurut DBKL, mereka tidak juga rubuh. Tetapi apabila mereka buat tindakan pada 10 hari bulan, semua fakta diambil kira. Jadi bersikap adil kepada saya, adil yang berhormat. Kenapa bila nanti saya tidak menjawab kepada semua ini, saya dinampak seolah-olah saya buat perkara-perkara yang tidak betul. Banyak perkara-perkara yang saya tanda di sini di mana untuk menghilangkan. Nah, German notion does not lie when the facts are in dispute. Obviously the facts in dispute. Ali yang berhormat waktu berjumpa sama saya, you kata tidak. Tapi kerajaan cakap ini. Ini apa yang berlaku di India. When government, and a German notion does not lie when facts are in dispute. When government dispute the facts stated in the notice of adjournment motion, the speaker accept the government version of the fact. Okay? Kalau misal kata dalam kerja-kerja di BKL itu melanggar undang-undang, seperti yang disebut oleh yang berhormat bahwa tanah ini adalah tanah yang dirampas.
perobohan dibuat oleh pihak kerajaan semata-mata untuk merampas tanah kuil. Now, being a lawyer, if that tanah ada grant given to the kuil, barangkali boleh kita sebut di sini istilah merampas. But the fact of the matter is that the land is still belongs to the BKL, meaning belongs to the government. Tidak ada soal perampasan. So be fair. Kalau mau buat pun tuduhan-tuduhan, mesti buat perkara yang betul. Jadi jangan drag saya dalam perkara-perkara yang ada political agenda dan saya dinampak sebagai speaker yang tidak bertanggung jawab. Gundu datu ni. Nasri, saya boleh panggil. Yang berhormat, Bukit Bintang, saya tidak ada panggil yang berhormat. Bantu lah. Yang berhormat, dulu yang berhormat. Dulu yang berhormat. Saya belum selesai dengan ini. Saya juga dipahamkan oleh DBKL bahawa mereka akan telah pun bersedia untuk mengambil tindakan lama sudah. Tetapi apabila didapat tahu bahawa ada penyokong-penyokong kuil yang masih di situ. Jadi saya tidak benarkan lagi perkara-perkara ini dibahas. Karena kuasa saya ini discretionary. Seharusnya yang berhormat, saya tidak payah untuk memberi penjelasan kepada yang berhormat kenapa saya tolak. You go to respect my decision. If you tidak puas hati, bawa usul bersendirian. Kalau yang berhormat juga ganggu, selepas saya bercakap ini ada berhormat yang berdiri, saya tidak akan agak-agak untuk gunakan kuasa saya di bulan peraturan masa 4. Minta penjelasan. Terima kasih, Tuan Speaker. Boleh saya jawab dengan ringkas? Yang berhormat, ini bukan lagi soal-soal jawab. Tuan Speaker, minta penjelasan. Tuan Speaker, saya telah dengar. Biar saya jawab. Tuan Speaker, kalau yang berhormat tidak duduk, saya akan fakta-fakta yang berhormat. Mesti beri saya peluang untuk jawab. Kalau yang berhormat tidak duduk, saya akan arah yang berhormat untuk keluar. Saya dengar dengan sabar. Yang berhormat. Saya dengar dengan sabar. Saya jawab sahaja. Kalau yang berhormat tidak duduk, saya arah yang berhormat untuk keluar. Tuan Speaker. Tuan Speaker perlu memberi saya peluang untuk jawab. Saya yang berhormat. Oleh kerana yang berhormat Padang Serai enggan untuk mematuhi arahan saya selaras dengan peraturan mesyuarat. Sekarang ini saya arahkan yang berhormat Padang Serai untuk meninggalkan diwan. Ini tidak adil. Menteri menipu. Menteri menipu. Yang berhormat. Untuk menjawab. Sila tinggalkan diwan mesyuarat. Menteri menipu. Yang berhormat. Sila tinggalkan diwan mesyuarat. Bukti dipecah. Mana perlu kita bahas? Itu bukti dirobohkan. Sila pastikan bahwa Padang Serai keluar. Tuan Sri Speaker, mana keadilan? Hal yang berhormat Padang Serai, sila keluar daripada diwan. Menteri memperdayakan Tuan Sri Speaker dengan fakta yang salah. Peraturan mesyuarat, minta penjelasan boleh? Padang Serai, sila keluar. Hal-hal yang berhormat yang lain, duduk dan yang berhormat. Ini tak adil. Alih yang berhormat yang lain, duduk alih yang berhormat. Padang Serai, sila tinggalkan diwan mesyuarat. Alih yang berhormat yang lain, isu belum selesai. Belum lagi Padang Serai meninggalkan diwan mesyuarat. Tuan Speaker, batu, batu, sekejap dulu batu, batu. Kena tempo. Alih yang berhormat yang lain, tolong duduk alih yang berhormat. Kalau yang berhormat yang lain yang tidak ada kena menengah, tolong duduk dulu yang berhormat. Ada kena mengena Tan Sri Siga. Ahli-ahli yang berhormat yang lain yang tidak kena menengah dengan isu ini, tolong duduk. Subang, duduk Subang. Saya belum panggil lagi. Sepang. Sila. Ahli-ahli yang berhormat yang lain, tolong senyap. Boleh ya, Tan Sri? Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, Tuan Speaker telah menjelaskan tentang perkara 18. Saya rasa Tuan Speaker tak seharusnya memberikan satu literal punya interpretation of kataan discussion. Sebab discussion itu, saya rasa kalau kita memberikan satu tafsiran yang begitu literal, yang maknanya kita telah memberikan satu dengan istilah saja kita boleh tolak satu usul. Saya ada pengalaman membentangkan membangkitkan usul 18. Ada masanya, Tuan Speaker, saya nak pengalaman saya cerita. Saya nak dapat satu konsistensi daripada pihak Tuan Speaker. Sebagai contoh, bila usul saya berkenaan dengan penutupan dipanggil PKL, PKN, PLKN. Masa itu apabila saya terima surat, dia kata tolak dalam mahkamah, tapi tidak ada langsung reason diberikan di bawah 18.7, 18.7. Dan bila saya bertanyakan kepada
timbalan speaker pada masa itu, beliau mengatakan, oh, keputusan dah tamat. Jadi sekarang hari ini, Tuan Speaker telah memberikan satu syarahan yang panjang tentang ini. Jadi saya rasa sebelum kita nak menyalahkan pihak ahli pembangkang ke ahli parlimen di sini, pihak masih jawatan speaker itu sendiri mestilah ada satu konsistensi dalam memberikan ruling. Masih yang berhormat. Ha, saya minta satu masih yang berhormat. Yang ada konsistensi. Terima kasih yang berhormat. Setakat ni semua yang berhormat ditolak. Terima kasih yang berhormat. Semua ditolak. Ya, terima kasih berhormat. Where is the fairness? Where is the justice kat sini? Yang berhormat, terima kasih yang berhormat. Ahli yang berhormat, ahli yang berhormat yang lain. Setiap ahli yang berhormat dibekalkan dengan peraturan mesyuarat. Setiap ahli yang berhormat yang membangkitkan peraturan mesyuarat mesti paham apa itu peraturan mesyuarat. Saya telah menyatakan bahwa bukan semua interpretasi saya adalah disukai oleh semua ataupun betul. Tetapi dalam peraturan mesyuarat, keputusan saya adalah utama. Kalau tidak juga dipertengkarkan, tidak diterima, kita tidak boleh habis mesyuarat. Jadi bagi siapa-siapa yang tidak bersetuju, nanti dulu sepang. Bagi siapa-siapa yang tidak bersetuju, peraturan mesyuarat 43 mengatakan bahwa boleh buat usul persendirian notis 2 hari supaya kita tidak menghabiskan masa. Mengenai dengan soal konsistensi yang saya tulis kepada yang berhormat secara terperinci, kena saya panggil dia kemarin berdepan, berbincang. Dia juga adalah ahli jawatan kuasa peraturan mesyuarat yang saya akan panggil. Sudah pun saya rangka bila supaya perkara-perkara dalam ini kalau yang tidak dipersetujui yang berhormat dapat kita perbaiki. Tetapi yang saya tidak nak, jangan bawa isu-isu yang saya rasa tidak patut dibawa di peraturan mesyuarat 18. Kenapa bila itu dibawa, kalau saya tolak macam beginilah, bahwa ada yang bertanggapan bahwa saya menyebelah kerjaan. Tetapi apabila saya kasih penjelasan, walaupun apa yang saya jelas itu adalah benar belaka, kenapa tidak diterima? Itu sebab saya panggil yang berhormat yang berkenaan. Saya tidak tolak pun langsung, because dia dalam jawatan kuasa saya, dengan harapan bahwa dia juga boleh kasih saya pandangan. Tetapi apa yang saya nampak terima daripada beliau semalam, dia kata, in spite of whatever we have discussed, I think I will proceed to go with my usul. Meaning, dia sengaja buat begini supaya ada uha-uha begini, supaya nanti keluar sana ada lagi press statement. So I never win, I always lose. Tapi bantu saya, Ali yang berhormat. Tansi Speaker. Sudah yang berhormat. Tansi Speaker. Sila. Tansi Speaker minta penjelasan. Tansi Speaker minta penjelasan. Aturan urusan mesyuarat. Tansi Speaker minta penjelasan. Ya, sila.